apa? Loro. Unta bunuh e biro? Ya kuwi bunuh e. Unta bunuh e biro? Waduh, Yun, kan gue aja kurang ajar lo ya. Aku gak wani aku saiki. Emang-emang hilang. Apa capa cipi bunuh? Apa cipi bunuh? Nah, lagi ngono. Ati. Piksa nih lo. Coba coba. Yun kurang ajar. Berapa kayak ngono? Iya nih. Fausana, aku gak ro Fausana re, aku gak ro aku. Aku ini Yun biar kocokku ngono. Kowe sampean rada mundur, Mbak. Sora wis ora, ora wis ora lek sampe mung mundur ngono lho aku. Yun aku gak keteh. Ayo. Wis ora, iya ya aku kan ora canda. Halo yang paling halu, rayuan Mbak. Aku ora ngrayu. Lho, iki biyen senengane njaluk mik nang anu TKB TKB tadi macem kok juga coba. Aja koyo ngono lho. Heeh. Ya arep rapi Yun. Kelana rapi aku arep undangan iki mulih aku. Tenanan to. Lha iki apa sawakmu bed anu ya samule aku. Ketemu undangan aku. Kadine nopo? Hah? Tak kado sutra. Ojo meteng-meteng hamil sik. Teng nopo? Sampeyan rima wong sing rabi mbak sing nikah. Sampeyan kan iki dereng rabi sing nomor pindho. Nomor kali. Lho, bahaya. Aku tak rondo wae. Pinginane gak sido aku. Soale pinginane cepot wingi, gak kuat. Sampeyan bedi nikah mboten tentu ngoten to. Hah? Sampeyan bedi nikah tapi mboten tentu ngoten. Heeh, soale sing pinginane cemwili Yun. Gak cocok. Masa aku kan pengenannya teh nikah toh kan yuk tak cacat disik lho kemarunan aku watuk toh ngono aku lah kok cepat aduh kesurung aja aku ngono timbangannya bolak balik merusut aku ngono iki hidup untuk selamanya lho menikah untuk selamanya sing rucut Trisno nih jempolane menikah untuk selamanya ngono aku lho bang gelap tuh ayo ucul apa mana euro dewe toh rel tuh kok mburing kok ngomongin ya ngomongin apa yang bisa diomongin nih beh masih inget aku? Masih dong. Anjir aku di unfollow Mas Yun gede banget. Aku apa pernah follow kamu? Enggak yuk kamu yang follow aku kembali. Kamu yang follow aku. Mas Yun yang nggak nge-follow aku. Aku nggak pernah follow cewek kok. Lama mas Yuki mas Yuki mas Yuki mas user-user ini gini guys semuanya ada yang mau beli slime gak? Adekku jual slime. Kamu di mana itu? Unit rumah di mana? Men di rumah lah mos mana adekmu yang cewek itu? Gisna sini kita tanyain Mas Yun udah gede deh sekarang. Iya kita ketemu tahun lalu ya. Gak ingat. Saya nggak ingat sama Mas Iu. Iya udah. Gak pernah lihat. Udah gede. Udah kakakmu mana ya. Yang cewek itu? Oh, yang cewek kok tahu kakakku yang cewek? Nih kan dulu pernah kamu sepil. Oh waktu last tour kakak. Iya. Gak apa-apa kita pernah deket aja meskipun gak pernah jadian. Udah biasa gue kayak gitu. Tapi Mas Yun yang gini, yang buaya darat, dekat-dekat doang, nggak jadian. Ya guys. Tapi Mas Yun lama nggak lihat makin ganteng aja. Bahaya.
Makin ganteng aja, ya gak? Oreo. Jangan senyum-senyum mas, nanti aku pingsan. Bahaya. Golek perkara. Golek perkara. Golek perkara. Golek perkara, guys. Apa nih suruh gombal? Gak bisa gombal anjir, ngerayu-ngerayu. Gak pernah rayu tau soalnya. Ya ini Mas Iyun dapat rayuanku. Aduh, Dek. Percaya gak aku gak pernah rayu cowok? Nah itu tadi kamu kenapa ngerayu-ngerayu aku? Kan dulu kamu udah pernah ngerayu aku. Ayo. Oh ya. Ya yeah. Kan rayuan cuma untuk Mas Iyun. Waduh. Mana ada kamu unfollow aku kok? Kamu gak sayang sama aku? Enggak ada. Itu lihat aku follow. Kapan? Kamu enggak kamu unfollow aku yo. Bahaya ya. Enggak lihat dong. Sudah mela-mela aku. Bahaya. Tadi enggak follow aku. Wah. Enggak di follow back aku ya. Pasti enggak di follow back aku. Males ah. Nah. Di follow back. Kok gitu? Enggak di follow back males. Kamu masih sama yo, sama yang dulu. Iya masih sama dong, beda. Aku masih. Ya rame banget. Kamu beli ini toh, beli kaosku, sobat ngarit. Mana? Ini. Warnanya apa itu? Kamu mau pakai aku suruh pakai kerudung tapi kamu beda agama. Kamu ini aku enggak bisa pakai kerudung. Iya. Kamu kok mainan slim gitu, Gon? Ya aku grogi soalnya diliatin cowok ganteng. Kok jono ya? Repot aku. Anjay, sejak kapan gue ngayu ngerayu cowok? Kamu itu toh, kamu ini pakai kebayamu yang kemarin, yang dulu pernah sama aku. Yang mana? Aduh, kan nggak lagi ada upacara. Masa aku pakai kebaya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, biar anak-anakku, keluargaku tahu kecantikanmu. Kalau kayak ini nggak cantik. Cantik gitu. Anu, coba. Males. Oh, kamu udah nggak sayang aku yo. Mas Iyun nggak sayang aku. Ya anu. Anjir rame banget. Emang boleh serame ini? Aku screenshot ah. Tapi ini ya kamu beli kaosku ya. Iya siap. Iya. Nanti buat ini buat video pakai kaosku nanti. Boleh. Beneran loh, janji loh ya. Iya. Iya. Tapi aku dapat kaos gratis dong. Janjimu di masa lalu enggak lupa kan? Sayang aku gratis dong. Buat aku doang. Satu doang. Ini teman lama aku, Rek, teman lama. Penonton salah paham. Awas pacarnya Mas Iyun marah tar. Aku rayu-rayu. Ya. Mas Iyun ada pacar enggak? Apa? Mas Iyun ada pacar enggak? Pacar enggak? Enggak, itu kamu ya, mainan senyum, apa loh? Main slime.
Bukan aja selim yang kamu main-mainin, no. Hatiku juga pernah kau mainin, no. Anjing. Kok iso? Enggak. No, enggak gimana? Ntar. Jomblo. Ih, Mas Yuno udah punya pacar ya? Fauza. Ya. Ya, ih dia diam-diam aja, diam-diam baik dia. Ih, baru ada gift keluar di sini, Nok. Kamu kenapa baru senyum ada... aja terus? Kamu gak bisa lupain aku, yo. Nah, aku emang kayak gini, apa masalah senyum? Ini apa sih? Eh, ngerti dhewe to. Sepeke mamasmu masih elek koyo ngene koyo ngene lho, sepeke. Koyo elek sampe rayenan, Mak. Ya, anjir aku banyak banget nonton malu ah. Kenapa kamu dulu ninggalin aku? Dia gendut gak ya? Gak ada aku malah ninggalin Mas Iyun. Mas Iyunnya aja yang ninggalin aku. Yalah, modelmu. Mas, kamu yang lupain aku. Kamu, aku yang disalahin. Kita kemarin kan gak dibulin sama orang tuamu karena beda agama. Ya kalau dibolehin gimana? Mas Yun aja gak pernah ke Bali aja ya? Gak pernah ke Bali mentang-mentang mau cari Gung Ayu. Kalau aku mau ke Bali ya kamu ngasih aku apa? Ngasih apa guys? Anjay. Kamu kok ini imut banget hari ini? Aku emang selalu imut. Tapi jangan aku malu. Malu ah. Enggak. Ini dulu ini ceritanya itu. Ompol miso kayak gini tuh tadi lah itu. Enggak, aku dulu itu bertemu dengan ini itu ya. Dia yang nyakitin, Nok. Enggak ada, aku gak pernah menyakiti lelaki. Mana ada kamu yang duluan nyakitin, Nok. Bukan sininya yang sakit sininya. Emang iya. Enggak punya aku yang sakit mana? Ini ya. Lihatlah nanti, ini kecilnya yang buat dulu. Aku disuruh ngerayu, aku nggak bisa ngerayu, cok. Udah pernah ngerayu dia, cuma di balik layar. Ngerayu Mas Yun doang. Enggak, kenapa kamu dulu tiba-tiba milih dia? Ya siapa? Dia siapa? Eleh. Enggak ini. Ayo aja kamu sang rayu, nih aja udah keluar rayuanku. Gitu aja stoknya. Apa gas-gas kalian? Gas-gas apa? Dulu udah pernah digas. Nyatanya. Dan ini yang terakhir ya. Yo. Yo Mas. Yo Mas.
Kamu kok senyum terus toh? Gak tahu kalau lihat Mas Iyun tuh pengen senyum aja. Hmm. Aduh deng. Bujuk makal saiki. Tet 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 tet. Ehe. Siapa Fauzana? Pacar yang keberapa itu? Pasti Mas Iyun ceweknya ya? Aku pikir tadi kamu ini udah gak mau terima ini PK sama aku karena masa lalu kita. Maulah habisnya aku live gak pernah diundang Mas Iyun soalnya. Kan aku kangen. Nah, berarti gini loh, ada lagunya kan. Yen aku wes kangen seliramu. Lagunya Jasun ya? Na 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 sayang. Yen aku kangen suaramu. Apa lagi? Na 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 na. Jangan sampai cinta lama bersemi kembali. Aku deh. Celorot. Memang kalau kita bisa jalan berbarengan berdua kembali, apakah orang tuamu akan merestui? Tergantung. Kok tergantung? Dulu kan enggak direstuin. Tergantung Mas Iyun mau berjuang apa enggak. Siapa tuh? Dulu udah berjuang. Masa mau kedua ya, kalinya berjuang lagi? Berjuang, calon istrinya. Mas Iyun umur berapa sih? Kamu lupa dengan umurku, sedangkan Mas aku saja umur berapa? 25. Keluargamu. Apa? Soalnya kayaknya nih Mas. Mas Bro. Iki lebih nukul kasnya Hanun. Wupuk nih, bah panas kayak gini tuh. Nih kan ibu. Sekarang tapi jangan membahas masa depan lo ya. Ya kita lihat ke depan aja, jangan lihat masa lalu. Ya iya, karena yang masa lalumu itu sudah menyakitiku. Untung aja aku gak nyakitin kamu. Ya udah sakitin. Biar sama. Oh, mau datang kedua kalinya dan aku yang harus nyakitin. Iya. Aku tidak semudah itu untuk menyakiti wanita. Aku tidak mempunyai hati yang sebajingan itu. Awas aja besok lupa dah Mas Iyun sama Gong Ayu. Beberapa tahun aku udah lupain kamu. Kenapa kamu datang kembali nih? Yang ngundang siapa? Aku mau ngetes aja. Ya udah kalau gitu ya, sehat-sehat buat kamu. Ya, besok undang-undang lagi ya. Nanti aku pakai kebaya. Salam buat mama sama sama. Salam buat bapak sama memek. Bukan gitu. Nah gimana? Kalau aku ibu sama Aji gitu. Mama kan memek di situ.
Iya, yang ngajarin kan yang mau dulu. Iya, iya. Ya, ya, ya udah, salam buat mama sama bapak ya, sama kakakmu juga. Sama adikmu yang kecil tadi. Iya. Iya, kamu enggak ada salam buat keluargaku. Salam juga buat mama, bapak di sana. Semoga sehat selalu. Iya, makasih banyak. Aku juga gitu ya. Sehat selalu buat keluarga yang ada di situ. Ini ya apa? Lupakan masa lalu. Kita baikan aja sekarang ya. Iya. Kenapa? Kenapa kok gitu? Serak. Ini serak. Kamu kok gak pergi-pergi? Takut kangen ya? Ya udah, Mas Iyun yang keluarin aku. Aku gak tega soalnya kalau keluar sendiri. Aku gak tega soalnya ninggalin Mas Iyun. Nanti aku dibilang nyakitin lagi. Mas Iyun aja yang keluarin aku. Aja kaya ngono Mas Depe. Yo repot iki mak acarane kaya ngene iki. Sak repotan iki. Yo wes ta, yo wes. Ini YouTube-ku, YouTube-ku tadi ini ya. Upload jangan lupa ditonton ini untuk keluargaku ya, yang makasih banyak pokoknya nanti yang nonton YouTube-ku ya. Yo. Kamu kenapa? Ini aku mau tanya, mungkin ada beberapa hatimu yang pengen kamu ungkapin ke aku. Ayo, keluarin. Enggak ada, aku enggak bisa berkata-kata sekarang. Ada pasti ada itu. Kamu berat banget loh soalnya. Aku enggak bisa ngomong sekarang. Enggak apa-apa. Udah aku maafin kok kesalahanmu yang dulu. Mungkin aku bisa datang untuk yang kedua kali, tapi tidak untuk memperbaiki hubungan, tapi hanya untuk sebagai teman. Duh, kamu jangan nangis. Gak apa-apa. Rujuk apa, Cok? Udah katanya aku disuruh turun sama penontonnya. Iya, bisa gak turun. Tapi kamu ini masih punya unek-unek loh. Keluarin aja gak apa-apa. Kamu gak belum minta maaf ke aku. Ya maaf ya Mas Iyun, kalau aku pernah nyakitin Mas Iyun, pernah nyakitin hatinya Mas Iyun. Gak ikhlas ya. Aku minta iya. Maaf toh Mas. Iya. Maafin iya. Aku. Iya gak apa-apa. Ya itulah, bagaikan musim semi yang daunnya berguguran, jika sudah jatuh tidak akan bisa kembali lagi, ya kan? Iya kan, musim kamu, musim gugur goblok, musim gugur, kamu musim semi. Lari, aku mau apa? Aku cocok nggak sama Mas Iyun? Enggak. Kamu aja udah enggak, kamu inget enggak tanggal lahirku berapa? Enggak pernah dibilang. Aku kan nggak tahu, Mas Iyun nggak pernah bilang sama aku. Ya emang sengaja aku nggak pernah kasih tahu ke kamu. Ma, eh,
Mas Ion zodiaknya apa sih? Zodiaknya apa? Aku tahu dah. Ayo apa? Iya, aku tanya zodiaknya apa, nanti aku tebak bulannya. Zodiak itu apa? Yang kayak Gemini gitu-gitu. Aquarius, Aries, yang gitu apa? Enggak tahu, Thomas. Ini aku Purbalingga. Oh, pasti aku mau tebak umurnya apa namanya? Bulan lahir sama kelahirannya. Pasti tahun 2000 bulan Januari, benar enggak? Mana ada bulan tahun 2000 apanya? Kamu udah lupain aku bener-bener loh. Aku ini enggak tahu. Ini aku nebak nih. Mas Yun toh enggak pernah kasih tahu juga. Iya toh? Enggak. Mas Yun jangan senyum-senyum ah. Ntar aku salting. Oh, 4 Januari. Ya. Iya benar enggak? Salah. Ih, benar 4 Januari. 2001. Iya benar 2001 ya. 5 Januari. Sama aku. Kok bisa-bisanya semua kamu lupain itu loh. Aku nggak dikasih tahu ah Mas Yun ah. Emang aku nggak pernah ngasih tahu. 4 Januari. Pada siapapun ulang tahun aku. Nggak pernah, nggak ada yang tahu kan? Enggak. Ya udah, berarti aku nggak tahu juga. Emang kamu datang hanya untuk. Aku sebagai pelampiasanmu waktu itu. Enggak, oh. Ya udah, ini aku tak pergi aja. Sehat-sehat ya di situ. Semoga kamu mendapatkan ini yang lebih baik dariku seperti doa-doaku. Itu di waktu itu kamu akan tetap mendapatkan laki-laki yang terbaik, lebih baik dariku, tapi jangan pernah berharap kamu kembali bersamaku ya, karena ketika kamu kembali bersamaku kamu akan mendapatkan buku yang sama. Ya loh, kamu ini loh kok mau nangis ya. Ya udah, ini salam buat anu keluargamu ya, sehat selalu. Iya, geng. Sedih. Ya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Bye bye. Luar aku nabi kena. Enggak deh. Ica. Mak resting tenda ni. Tak resting sana rek. Rek. Oh Ica ini menunggu orang lain, enggak bisa harus.